Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan saya Siti Nur Aisyah Masih di video learning untuk mata kuliah teknik isolasi dan perbanyakan agensi hayati Nah di video learning kali ini topik yang akan saya bahas adalah tentang pengendalian hama menggunakan insektisida nabati Nah untuk materi di part 1 ini pembahasan akan difokuskan pada uh, konsep dasar uh, tentang insektisida nabati seperti apa, kemudian kelebihan dan kekurangan dari penggunaan insektisida nabati dalam pengendalian hama. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, uh, kita mulai dulu dengan definisi. Definisi insektisida nabati itu adalah insektisida yang bahan aktifnya bersumber dari uh, senyawa yang dihasilkan tanaman. Nah, Berbeda dengan konsep pengendalian hayati di materi ataupun video learning saya yang sebelumnya, di mana kita memanfaatkan organisme hidup untuk pengendalian hama, dalam hal ini kita hanya memanfaatkan senyawa yang dimiliki oleh tumbuhan tertentu yang memiliki kemampuan untuk bisa uh, mengendalikan populasi dari hama. Nah, uh, menurut FAO dan USDA, insektisida ini... Uh, tergolong sebagai pestisida biokimia karena apa karena kita memanfaatkan uh, senyawa dari tumbuhan yang memiliki sifat biotoksin atau racun alami yang dapat digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau dalam hal ini adalah hama nah, uh, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini bahwa uh, tumbuhan itu bisa dimanfaatkan sebagai uh, sumber pestisida atau dalam hal ini sebagai sumber insektisida nabati karena keberadaan dari senyawa metabolit sekunder. Di mana uh, senyawa metabolit sekunder ini uh, banyak yang berperan dalam hal pertahanan tanaman ya, dan pertahanan tanamannya itu tidak hanya uh, terkait hama, penyakit tapi juga untuk semua jenis cekaman. Nah, Sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa senyawa metabolit sekunder ini adalah senyawa yang hanya dihasilkan oleh tanaman atau tumbuhan di saat mengalami kondisi cekaman tertentu. Jadi senyawa ini tidak diproduksi secara teratur secara rutin seperti halnya senyawa metabolit primer seperti karbohidrat, protein dan lain-lain. Tapi senyawa ini hanya dihasilkan di saat tertentu dan jenis yang muncul atau jenis yang jenis senyawa yang dihasilkan di masing-masing kondisi cekaman juga akan berbeda satu sama lain. Nah, Menurut literatur dari Kardinan 1999, di tahun 1999 itu saja sudah ada 2400 jenis tumbuhan dari 235 famili yang telah dilaporkan berpotensi sebagai sumber untuk uh, pestisida nabati. Nah, teman-teman kita akan lihat apa saja kelebihan dari penggunaan insektisida nabati dalam pengendalian hama tanaman. Pertama, karena bahan aktif dari insektisida nabati bersumber dari tumbuhan, maka insektisida nabati ini cenderung lebih mudah terdegradasi atau lebih biodegradable sehingga lebih ramah lingkungan. Dan uh, tingkat kontaminasi akibat akumulasi senyawa insektisida nabati cenderung lebih kecil dibandingkan uh, pestisida sintetik. Nah, selain itu, uh, sejumlah senyawa dari tumbuhan yang umumnya digunakan sebagai bahan aktif di insektisida nabati adalah senyawa-senyawa yang karakteristiknya mudah menguap, karena karakteristik tersebut. Uh, Penggunaan insektisida nabati relatif tidak meninggalkan residu yang bertahan lama di permukaan bagian tanaman. Jadi seandainya kita mengaplikasikan insektisida nabati pada buah yang akan dipanen, maka senyawa dari insektisida nabati itu tidak akan menempel terlalu lama di permukaan kulit buah sehingga lebih aman jika dikonsumsi setelahnya. Berikutnya, kebanyakan senyawa insektisida nabati bersifat sebagai penghambat terutama dalam hal perilaku makan serangga. Jadi senyawa-senyawa tumbuhan itu sebagian besar dapat menyebabkan serangga menjadi kacau perilaku makannya. Jadi atau malah berubah dengan cara misalnya racun kontak. Atau racun perut, misalnya. Kalau racun kontak, begitu serangga e, menyentuh bagian tanaman yang sudah diberikan insektisida nabati akan mati, atau malah bisa jadi begitu sudah dimakan tanaman inangnya, maka kemudian hamanya mati, atau malah serangganya tidak mau datang mendekat ke tanaman inang, atau misalnya tidak ingin makan. Ada beberapa mekanisme di mana efek dari insektisida nabati ini mengganggu perilaku makan serangga, dan ini berlangsung secara cepat. Efeknya, nah, berikutnya efek insektisida nabati itu hanya selektif untuk serangga hama, tapi relatif aman untuk musuh alami. Jadi, seandainya dalam aplikasi di lapangan kita menggunakan insektisida nabati bersamaan dengan pemberian musuh alami, maka kita tidak perlu mengkhawatirkan bahwa si insektisida nabati ini dapat mengganggu keberadaan musuh alami, karena biasanya dia hanya mengganggu pada hama, pada serangga hama, tapi tidak agresif pada serangga musuh alami. Kemudian, jika dibandingkan dengan pestisida sintetik, peluang terjadinya peningkatan resistensi serangga hama terhadap senyawa insektisida nabati tidak secepat seperti pada pestisida sintetik. Tapi peluang terjadinya peningkatan resistensi itu ada dan bisa terjadi jika pemberian insektisida nabati ini dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau misalnya aplikasinya bisa dikontrol uh, pada uh, kuantitas tertentu, ya yang direkomendasikan, maka itu dapat uh, mencegah atau menghalangi terjadinya uh, peningkatan resistensi serangga yang lebih cepat. Kemudian sebagian besar senyawa tumbuhan yang bersifat insektisidal itu tidak beracun bagi tanaman jadi lebih aman untuk tanaman inang. Jadi, kalaupun diberikan pada tanaman inang, dia tidak akan menghasilkan racun atau tidak akan memberikan dampak negatif kepada tanaman inang, hanya pada serangga hamanya saja. Dan yang terakhir, senyawa insektisida nabati dapat diaplikasikan sesaat sebelum panen, ya. Aman untuk diaplikasikan sesaat sebelum panen, karena apa? Karena sifat dari bahan aktif insektisida nabati ini yang uh, tidak meninggalkan residu yang bertahan lama di permukaan bagian tanaman, sehingga uh, untuk antisipasi terjadinya infeksi hama selama... Di transportasi atau selama pengiriman atau selama penyimpanan maka penggunaan insektisida nabati dapat e, diberikan sesaat sebelum panen. Nah kalau tadi kita sudah bahas kelebihan dari insektisida nabati, sekarang kita akan lihat kelemahannya. Pertama, e, dalam membuat insektisida nabati itu dibutuhkan bahan mentah berupa bagian tanaman yang akan kita ambil bahan aktifnya dalam jumlah yang sangat besar. Nah, penggunaan dalam jumlah yang sangat besar ini sebagai di bahan baku sayangnya tidak sejalan dengan jumlah yang dihasilkan di akhir. Jadi ibaratnya sama kayak kita membuat parfum itu dibutuhkan jumlah bunga. Ya kalau kita ngambil aroma bunga itu membutuhkan jumlah bunga yang sangat banyak, tapi nanti hasil konsentratnya itu tidak sebanding dengan jumlah bunga yang kita pakai di awal. Nah ini mengindikasikan bahwa pembuatan persidana nabati itu atau insektisida nabati relatif kurang efisien dari segi kebutuhan bahan mentah. Selain itu beberapa tumbuhan tertentu itu cenderung tidak banyak tersedia di alam karena tidak dibudidayakan, sehingga akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan jumlah bahan baku dari tumbuhan tersebut dalam jumlah besar karena masalah kelangkaan dari si tumbuhan itu sendiri. Sehingga, itu juga yang kemudian membatasi penggunaan insektisida nabati atau pembuatan insektisida nabati. Kemudian, karena sifat dari bahan aktif insektisida nabati itu relatif lebih biodegradable, mudah terdegradasi. Di satu sisi, sifat insektisidanya otomatis tidak bisa bertahan lama. Kalau dari segi kelebihannya, terkait dengan karakteristik biodegradable ini, memang dia jadi lebih aman pada produk pangan karena residu dari sisa senyawa insektisida itu tidak akan bertahan lama di permukaan tanaman. Tapi dalam konteks untuk pengendalian ketika dia tidak mampu bertahan lama, artinya kita jadi harus mengaplikasikan insektisida nabati ini secara terus-menerus karena kita tahu bahwa dalam kurun waktu tertentu Uh, senyawa insektisida nabatinya akan menguap, akan hilang, sehingga efek insektisidanya otomatis juga akan ikut hilang. Nah, uh, selain itu, uh, untuk penggunaan di Indonesia sendiri, peluang pasar untuk produk insektisida nabati itu masih relatif terbatas, ya, karena uh, berbagai hal, ya seperti yang tadi ketidakseimbangan antara Bahan baku yang dibutuhkan dengan hasil akhir yang diperoleh, kemudian sifat insektisidanya yang kurang persisten dan banyak hal, sehingga peluang pasarnya masih relatif kecil kalau untuk di Indonesia. Kemudian, ini juga sama, case-nya dengan sifat biodegradable tadi. Kemampuan insektisida nabati atau kinerja dari insektisida nabati itu sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca atau faktor lingkungan. Jadi kalau misalnya saat kita mengaplikasikan insektisida nabati kemudian hujan, maka resikonya adalah senyawa itu mungkin tidak akan tersisa di permukaan bagian tanaman yang tadinya kita semprot karena mungkin terbawa air hujan. Kalau terlalu panas, sinar UV yang tinggi juga dapat merusak dari senyawa insektisida nabati tersebut sehingga eh, efektivitasnya itu akan tergantung pada kondisi lingkungan saat kita memberikan aplikasi itu kemudian ada beberapa senyawa insektisida nabati yang memang dilaporkan bisa bersifat toksik bagi hewan lain terutama kalau mekanisme dari senyawa insektisida nabati itu adalah racun saraf ya jadi kalau uh, senyawa dari tumbuhan tertentu seperti tembakau contohnya uh, bersifat sebagai racun saraf pada serangga maka kemungkinan dia juga akan bisa uh, berpotensi sebagai toksik bagi hewan lain karena yang dipengaruhi adalah saraf. Sedangkan kalau misalnya yang sifatnya seperti racun makan atau racun perut uh, atau racun kontak biasanya uh, tidak begitu. Uh, broad spektrum, tidak terlalu besar spektrumnya. Tapi ketika itu racun saraf, itu akan bisa berdampak negatif juga bagi hewan lain, tidak hanya serangga hama. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang konsep dasar insektisida nabati, kelebihan serta kekurangan dari pemanfaatan insektisida nabati dalam pengendalian hama. Nah, Video ini masih ada kelanjutannya di part 2. Jadi pastikan kalau kamu pengen dapetin informasi yang lebih banyak tentang materi insektisida nabati, please watch the part 2. Terima kasih untuk semua yang sudah meluangkan waktu menonton video ini. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kalau kamu suka video ini, please give your like. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang pengen dikomentari atau didiskusikan please feel free untuk letakkan komen kamu di kolom komentar di bawah ini. Last but not least, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai ketemu di video learning berikutnya teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.